ini sebagai bukti kalau kita tuh ada apa sih namanya kayak brief sebelum show, terus sampai evaluasi sebagai pertanggung jawaban kita sebagai ngasih konten lagi. Jadi itu kalau di sana olahraga pokoknya nanti nomor pesan dari gua di awal jangan lupa kasih tahu ntar ada hajat media sosial caranya nanti agak ada ya kan. Pokoknya caranya nanti silakan kalian scan karena juga media workshop ini bakalan bahas event soal gimana sih industri sepak bola di tahun ini baik itu dari kita sebagai media dan sepak bolanya itu sendiri. Itu juga dari workshop terus apa tadi apa aja ya di tahun ini atau di musim ini industri sepak bola itu bakal gimana sih terus sejauh apa terus nanti silakan kalian scan barcode di bawah ini untuk membeli tiketnya. Ya karena tiket karena kita bakal bikin event ini online selama terus kedua ini duduk nanti Bang Rais posisinya sebelah kanan sini jadi lo mau kontak duduknya sebelah kiri gitu terus kalau soal materi mah ya rumah udah bebasin aja lah semuanya. Jangan yang pinggir jurang ya. Jalan pinggir jurang kayak Abram sama Sal. Itu aja sih dari gua. Dari yang mana tadi sama apa gimana? Habis dong tawain cuma berapa orang ya ini? Iya, ayo. Dipakai aku sih. Iya. Oke, Awi. Tawa kalah aja mah berat ketawanya gedenya. Tawa aja gede banget. Sama nanti nanya-nanya kompon biasa. Terus lo ngomong aja. Itu aja sih kalau misalnya pas dapat ngobrol-ngobrol nanti pas dapat misalnya udah sekitar ntar gue bakal cue kalau udah dapat panggilan terakhir lo langsung tutup aja. Tapi ketemu di istirahat pun langsung aja gitu. Berarti sekali terima kasih udah mau datang. Terima dapat dari gue ini. Kalau ada tanggung jawab. Halo, baru kelas di istirahat mulai rangka disaksikan besok di YouTube-nya cepet lagi. Jam berapa tuh? Jam berapa? Selesai gua ngedit aja. Selesai ini kau ngedit. Jam 9-an lah. Lu tungguin aja besok ya. Mantap. Oke. Silakan ini Korea sudah kemenangan. Berapa? Iya. Gue main akhir bulan dari Korea ini. Kalau dari gue sih tadi evaluasinya so far ya mau konsepnya seperti ini ya kalau dari ngobrol dan pelajaran terakhir itu tadi pas untung pas dapet banget lucu juga sama ntar tadi juga nunggu isiannya mau kali yang di awal iya iya yang isi tapi kalau dulu ngomong-ngomong sih harusnya lebih beda sih dibanding gue sebelumnya. Oh gitu? Iya, kelihatan udah biasa gitu. Gak kira mandi ya? Iya. Woman weight 87 kilo. Gua ini. Berapa? Cewek lawan angkatan 87 kilo yang angkat. Oh, yang diangkat 300 kilo. Buset gila. Gila. 300 kilo. Iya. Dijan 2 kali baru 260. Berapa? Masih kurang. Berapa sama Nesa? Masih kurang, Bang Arpa. Nesa belum bocor. Nesa berapa? Paling 50-an. 40-an. Iya. Paling lah. 50 itu. Jadi ngomong gitu. Nih ngangkat gua nih tuh 87 kilo. Siapa? Nih. Ini Nurul. Beratnya sama gua. Berarti berapa nih? 87. Oh, lu 87 lu berapa? Iya, 87 sekarang. Kelahirannya? Kelahirannya? Enggak, beratnya. Kelahirannya. Hah? Dosanya. Dosanya. Dosanya 87. 5 detik yang lalu tuh, ala bagi. Gue udah biasa diomongin. Gue nyariin bukan diomongin. Iya, nyariin. Mana? Dari omongan dari. Habis apa? DPI 500. Maksudnya? Episode 500.
Tuh, siapa tuh? Guys. Warga Bali. Ada warga Bali. Sombong. Tambah pirang kan warga Bali. Eh, kemarin udah ditraktir belum? Udah. Oh, udah aku kan belum. Ya, ya nah, mau besek. Nasib lu. Mau besek. Liburan mulu. Kanesa gimana di Bali PPKM-nya? Ya, gitu-gitu aja. Nih, yang kangen Kanesa nih. Baik, iya. Buset, kenapa lu jalan-jalan? Yang kangen Kanesa. Kita mendep aja di sini. Kan kita juga mau ke Bali, cuma. Cuma bareng-bareng kita. Ini yang balik ke Jakarta cuma mau nagih traktirannya Boci. Iya, iya. Siput belum kan, siput? Belum. Meeting lah, meeting sudah malam lah. Sudah malam apa PPKM diperpanjang? Iya, kan. Kan bisa kalau warung. Kami sampai jam 8 sih. Warung apaan? Itu restoran. Oh, restoran. Iya. Oh. Namanya sudah malam kayak warung. Kepanas seminggu lagi. Kalau gue jadi presiden. Paling itu update angka yang kan update olimpiade, Mas, tapi kan enggak ada tuh di situ. Enggak tahu, enggak dengar suara gue. Oh, iya. Apa gimana? Ginting. Iya, Ginting kan. Sama si itu kan Apreli. Ginting masih main kan? Udah selesai. Udah perunggu. Perunggu udah fix. Perunggu. Terus sama itu Mas, Jebret Media Workshop udah bisa dibeli tuh tiketnya. Entar itu entar dilanjutkan. Aduh, ya udahlah. Jadi rahasia ilahi. Udah itu update situ aja sama Amin. Kan kita bisa 500. 500. Hari ini episode 500. Oh iya iya. Iya iya dibikin yang seru aja. Oke. Okay. Udah itu sawer nyawer. Ada Kanesa 500.000 mau jadi apa? Mulutmu ini jangan sombong. Banyak Kanesa. Untung gua tadi nonton itu Amerika Meksiko. Udah. Langsung. Gimana udah balik? Langsung ke sini meluncur. Sapa-sapa dong. U19, U16, Jojo Asian Games. Kemudian Messi pertama kali juara, ganda putri pertama kali juara di Olimpiade. Siapa hostnya? Cuman satu, Valentino Jebret Simanjuntak. Bentar. Ya Allah, mulai. Tertip dong. Bagi itu udah vaksin kan? Ya. Paling itu sih kalau gue abram mana kan? Pipis. Dari. Itu aja sih, Gil. Hati-hati masuk-masukin gambar ya. Tadi kan walaupun kecil tuh tapi Ochoa tuh gue ingat banget. Ochoa kan harusnya di Olimpiade, lo lagi ngomongin Gold Cup, jangan sampai kayak gitu-gitu, jangan sampai keulang aja gitu. Kalau misalnya lo lagi lihat kayak gitu, ingetin aja nih. Tadi kebetulan gue lagi inget pas lagi lihat, walaupun kecil ininya. Gue gak kelihatan sih, betul-betul. Ini kaki gajah sama kaki ini. Kupis pisang kalau ditepung. Itu sih paling gambar terus abra banyak yang mau gue evol bra abra bra woi lu mau devol lu nggak potong gaji bra jangan main kabur aja lu paling gue cuma udah duduk lu tadi yang gambar usahain dilihat jadi jangan kita cepat sama judul bra kalau judul sebisanya disiapin, either disiapin sebelumnya atau iya, dikurangin iya. Aja itu punya gue bukan? Gue juga ada kacamata gue kan ya? Gue sering banget tinggalan nah, ini. Sama jangan diringin kayak kalau gak bombastis banget jangan pakai biasanya titik dua harfa titik dua gitu gak usah deh kita pakai judul biasa aja
Nah terus tadi Nesa sama Panji gini, Nes, kadang-kadang nanti aku bakalan masukin siapapun yang cewek-cewek yang tugas. Terus suka aku pengen masukin aja ya. Iya. Nah kayak tadi kan gitu, pokoknya kamu standby masuk buat ngomong ini. Tapi kan emang susah ya ternyata. Terus tadi kalau misalnya kayak tadi kan itu kan sebetulnya kode Mas Arpa untuk supaya karena kalian tuh berdua udah lagi ini. Jadi Nesa tepuk aja Mas Arpa yang kayak pura-pura ngajak ngobrol aja supaya gak ini. Itu tadi kan mereka lagi asik tuh ngomong gitu-gitu. Apalagi udah ngomongin MU versus ini pasti mereka berdua tuh harus cepat kita cairin. Gue gak lama nih ininya ya. Mecahin supaya Nesa masuk ya? Agak, iya agak lama, supaya sama enggak, sebetulnya kan Nesa tadi sempat berdiri tuh. Nesa sempat berdiri di belakang lo. Lo berdua, akhirnya Nesa berdiri, ini enggak ada yang mecahin mereka berdua. Gitu, kalau misalnya enggak tentang konten, enggak apa-apa di iniin. Tapi memang resiko pasti, gocasin pasti marah-marah, tapi enggak apa-apa. Mau marahin Intan dulu gue mau ini, enggak apa-apa itu. That's the part. Apalagi kalau aku kan kalau Intan yang mau tuh enggak apa-apa. Lah iya. Enggak pasti kan. Fotonya mau ada fotonya gimana sama Intan? Gimana lo kan biasa. Tuh kasih lihat. Ya udah. Udah dong. Kan dari marah dia sama Intan. Ya Nes ya. Terus sama Nesa flower ya hari ini. Flowery. Terus wow. Terus apa? Gua itu. Ya masalah apa pokoknya gitu aja. Yeah. Pokoknya nanti kalau gua udah begini-begini, lu pokoknya cari cara atau gerakan aja supaya tare dipecahin atau jinji-jinji. Lu host lo harus bisa-bisa dengan kata-kata itu emang sambung aja ngehook dari mereka berdua buat ini. Karena kalau mereka udah ngomongin itu enggak dapat. Tadi gua ngeliat lu kasih kode. Cuman gua bingung antara ya terusin aja gitu. Atau lu kode-kode gitu. Mukanya dia udah berubah dan enggak lagi tuh mereka udah berantem tuh masuk situ. Oh iya, oke sip. Makanya Nesa tadi sampai gua masukin supaya itu nangis kamar apa sih atau siapapun kan enggak apa-apa kalau ditepuk doang. Mungkin kalau masuk ke enggak boleh gitu masuk ke gitu lah. Ngobrol aja. Iya, ini juga aku enggak berani sih. Oh iya, oke. Kalau diizinin boleh. Terus udah, lagi pokoknya kalau setiap hari ke depan si nanti acara diingetin terus aja. Iya, di media workshop ya. Tadi gua tuh ini, sorry gua masukin sengaja yang tambahan si Emerson. Karena kan kita stuck di 37 tadi. Nah, betul kan? Pas Emerson ada langsung ada impact kan? Pas lo ngomongin Barca, naik tuh lumayan. Karena gua sama Abra udah bilang ya, Abra kita sekarang lumayan banget kan emang basi daripada Olimpiade lo udah berapa menit? Gua bilang tadi kelamaan di Gold Cup. Iya, yeah. Di Gold Cup angkat. Kelamaan. Dan emang gak satu juga. Iya. Harusnya justru kalau gua bilang Kane itu bisa lebih lama lagi. Iya. Karena Kane gua ngadi menculin. Kayaknya kan gue gak masukin di awal tuh Gold Cup itu kan emang sebentar, gue udah bilang Gold Cup tapi setiap kita mau patahin Gold Cup ada lagi ntar ngomong-ngomong kan gue udah bilang juga tuh Gold Cup udah pas Gold Cup ngomong tadi banyak juga nyawer jadi makin lama makin panjang ke Arsenal lagi udah celah-celahan. Tapi sorry Des, nyawer itu agak ngeganggu gak sih ritmenya di tengah-tengah tuh? Nah tadi gue bilang sama Panji ya, akhirnya kita nemuin cara supaya makasih ini tapi nanti di recap, makasih ini gitu. Jadi Panji cuma kasih tanda, makasih ya buat ini abis itu tapi gak jauh-jauh dari terakhir aja ya langsung lo bilang, oke tadi ada yang buat Arsenal ini nih pas kita cari hookernya di situ aja. Tapi beda jadi, dengan yang live comment gimana? Kenapa? Nanti kita bacain juga. Jadi kalau gue bilang kan tadi kita bisa screen cap. Nah bisa gak aja coba lo screen cap dulu atau apa? Tadi kayak gue sama Panji gitu, Panji akan tetap bilang makasih Yuda 50.000 dari ini, oke coach terus dulu ya. Nah nanti setelah dia selesai ngomong, maksud gue bilang tadi ada yang minta nih, Arsenal katanya gini dari Yuda, jadi dibaca ulang dari right. Atau pas aku masuk itu kan aku bantu baca. Iya kan, jadi kamu dua kali baca. Ini gak usah nonton, totalnya gak usah lo kasih. Karena bener, ya ada yang kalau dia nya mungkin senang ya, kalau yang nyumbang itu begitu dia lihat nongol nah, dia terus langsung dibaca mungkin dia seneng. Kalau nggak di akhirnya aja nih gini kita baca-baca ini. Iya di akhirnya kan tadi kita nyoba itu sama pas Nesa ngomong. Iya bisa yang gini sih. Ya, coba kita tambahin lagi. Oh iya, ya. Karena gue tahu banget kalau langsung kepotong kan ngomongnya kan. Iya, lagi ngomong langsung tetap. Langsung karena kalau lagi debat, iya bikin ngeblank takutnya ya kalau lupa itu lagi debat. Sama ini kan flow-nya kan jadi hilang lagi tuh. Udah misalnya udah tinggi tiba-tiba oke sebentar nih ada ini nih. Tapi kalau itu yang komedi kan jadi enggak ketawa. Iya, pas lagi enggak kena. Panasnya jadi turun lagi cepet. Atau pas lagi lu bridging ke ganti topik di situ lu bacain. Iya, tapi ini kemarin sih kalau bisa jadi running text kayak gini, jadi bisa kapan aja kita lihat. Oh ya running text. Dibikin running text kan. Bisa ya? Itu bisa nggak Gir? Itu ditampilin Gir? Bisa nggak? Bisa. Running text. Apa? Bisa.
Tapi dia kadang-kadang Ji, kalau sesuatu yang lucu buat mancing mereka ketawa juga ada. Ini juga sih enggak apa-apa juga lo bacain. Iya, iya, iya. Enggak selalu pakemannya harus kalo ini kita mainin. Kalau sempatnya panji apa di. Nah, iya, terus gua jadi gua sama momentum. Enggak tiap muncul kan kalau muncul kan kejar-kejar tuh. Aduh, mau hilang nih. Jadi gua harus motong cepat-cepat. Bung Harpa sama mungkin kalau misalnya yang nyumbang itu kata-kata message itu cocok dengan tema bisa lo masukin ya kan? Iya, iya, iya. Misalnya lagi bahas MU, dia ada salam dari Ole, itu pas tuh. Iya, tadi kan pakai si Arsenal, gue bilang kita simpan, masukin pas lo bahasan Arsenal. Iya sih, bisa. Coba lagi. Cincong. Gue beli lagi. Apa sih? Modal ular. Makanya gue susah naik ke atas. Nah itu aja dari gue apalagi.